Bagaimana cara menghitung budget dari sebuah project game? Setelah kamu lakukan fase ideation atau concepting, tahap yang cukup penting berikutnya adalah pre-production. Salah satu output ketika pre-production adalah kamu akan menghitung berapa biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi di game yang kamu buat. Secara general, cara menghitungnya adalah, pertama, tulis lengkap list feature apa saja dan konten apa saja yang ingin kamu kembangkan di dalam game kamu. Lalu, daily list tersebut, kamu breakdown berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan fitur atau konten tersebut dan berapa banyak orang yang harus dialokasikan untuk mengerjakannya. Setelah itu, kamu buat Gantt chart untuk memetakan kapan fitur atau konten tersebut dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan konten tersebut. Dan pastikan tidak terjadi overlap untuk pekerjaan satu orang yang sama. Setelah itu, kamu tinggal hitung deh berapa total hari yang dibutuhkan untuk satu orang tersebut bekerja dikali dengan berapa harga man days-nya atau harga komersial alokasi satu orang untuk satu hari. Dari situlah kamu bisa mendapatkan estimasi budget, resource, dan timeline untuk mengerjakan project game kamu. Dan memang project game itu alokasi terbesarnya ada di sumber daya manusianya. Nanti kamu tinggal tambahin deh kos-kos lainnya seperti kos operasional atau kos marketing. Semoga bermanfaat.